Sobat Teter BPN, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu siswa yang hari ini diwisuda atau lulus dari SMA Pradita Dirgantara. Kita akan berkenalan dengan siapa dia? Ya, selamat siang, Dek. Siang juga. Namanya siapa nih? Nama saya Raden Andika Wahyuwardana, biasa dipanggil Raden. Dari daerah mana? Saya dari Semarang. Dari Semarang. Hari ini berkesempatan alhamdulillah diwisuda dan lulus dari SMA Pradita Dirgantara. Kesan-kesannya bagaimana nih? Luar biasa ya, kayak gak bisa disebutkan dalam kata-kata deh. Iya, begitu. Terus mungkin ada harapan-harapan ke depan pengennya seperti apa setelah ini? Harapan saya pengen jadi dokter sih, Pak. Mau jadi dokter? Sama harapan saya mungkin bagi SMA Pradita, moga jadi, kan tahun ini jadi nomor 3 se-Indonesia. Iya. Moga jadi nomor 1 lah ya. Amin, amin. Terbaik. Baik, hari ini didampingi oleh Ibu, Lers. Iya. Ibu dengan ibu siapa, Ibu? Ibu Anita. Ibu Anita. Ya. Ibu Anita hari ini putranya diwisuda. Ya. Perasaannya bagaimana, Bu Anita? Campur aduk. Campur aduk. Haru, senang. Senang, bangga. Bahagia, bangga. Bangga, bahagia. Semuanya campur aduk. Sedih, sedih juga ya karena mereka kan 3 tahun di asrama bareng-bareng ya, Pak ya, jadinya. Hari ini harus kembali melanjutkan kehidupan masing-masing. Iya, betul, berjuang lagi. Semoga doa ibu atau harapan ibu untuk Dek Raden dan adik-adik kita semuanya bagaimana? Semoga tercapai cita-citanya, sukses semua menggapai cita-cita, sukses sekolahnya, sukses lanjut ke apa, ke kuliah perguruan tinggi masing-masing. Pokoknya udah. Sampai speechless ya, Bu. Iya, saya sampai speechless. Baik, Ibu, sekali lagi selamat putranya sudah lulus. Semoga ke depan bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan tercapai apa yang dicita-citakan oleh Dek Raden gitu. Amin, terima kasih. Nggih, selamat sekali lagi. Nggih, tetap sehat selalu. Nggih. Demikian tadi wawancara singkat dengan salah satu siswa dan orang tua siswa di Pradita Dirgantara. Halo Sobat ATR BPN Kantor Pertanahan Utara Surakarta, kembali lagi Kantah Solo Update hadir untuk Anda. Dan hari ini edisi spesial sekali pada hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Kantah Solo Update akan menyajikan liputan tentang wisuda siswa-siswi di SMA Pradita Dirgantara. Dan sudah bersama dengan saya adalah salah satu pendiri atau founder dari SMA yang luar biasa ini. Kita akan berkenalan dengan beliau. Jadi, selamat siang, Bapak. Selamat siang. Pak Dianto gitu. Ya, Pak Dianto. Iya. Pak Dianto, bagaimana cikal bakal dulunya akhirnya berdiri SMA ini ya, Pak? Oke, jadi waktu itu kami punya apa ya, hubungan dengan Pak Adi waktu masih Jan Lanut. Waktu itu mendirikan TK, mau kok dipandangnya enggak begitu luas, terus akhirnya kami kumpul-kumpul. Terus ada sedikit tanah, kami mendirikan yang lebih spesifik. Nah, jadi spesifik yang bagaimana? Ini SMA Pradita lah, yang modelnya seperti apa lah. Ternyata kami sudah berjalan menggunakan sistem pendidikan yang modern. Begitu. Pendidikan umum secara modern, baik di dalam kurikulum maupun dalam penerimaan siswa. Jadi menggunakan seleksi dan akhirnya sekarang sudah tercapai sampai lulusan ketiga ini. Ini dan hampir semuanya diterima di perguruan yang ya boleh dikatakan favorit. Favorit. Dari sumber apa, sumber siswa yang seperti itu, kami mencetak dan menciptakan orang yang inovasinya tinggi, punya kreativitas, jadi kami hanya membimbing, memberi fasilitas dan akhirnya seperti itu. Luar biasa. Untuk yang terakhir, pesan-pesannya terutama untuk kalangan generasi muda, utamanya adik-adik yang baru saja lulus ini. Silakan, Bapak. Kalau yang baru lulus, harapan kami bisa tetap membawa nama Pradita di kedepannya. Tadi sudah dikatakan ibu pendiri, kalau harus menjadi entrepreneur, pimpinan yang baik. Kemudian untuk calon siswa, jangan ragu untuk ikut mendaftar. Baik, daftarkan, daftar dulu. Ya, terbuka semua siswa. Nah, tinggal nanti seleksi yang akan menentukan. Jadi jangan takut itu apa eksklusif, enggak. Kita terbuka, bahkan yang boleh dikatakan maaf, yang miskin pun silakan. Jadi mendaftar dulu, nanti yang akan menentukan seleksi kemampuan. Jadi memang benar-benar diseleksi atas dasar kemampuan gitu, Pak. Iya, kemampuan. Baik, terima kasih. Pak Deha Anto sudah berkenan berbincang-bincang dengan kami. Tetap sehat selalu. Amin. Amin. Oke. Okay. Demikian tadi Sobat ATR BPN, liputan singkat dari Aula Pradita Dirgantara. Saya Anton Sulistyo, juru kamera
Gumilang Aditomi melaporkan untuk Kantah Solo Update hari. Terima kasih dan sampai jumpa.